Kecelakaan maut antara sepeda motor dengan truk bermuatan semen terjadi di Jalan Bypass, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, pada Senin 30 Mei 2022 malam. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara roda 2 berjenis kelamin perempuan meninggal di lokasi kejadian. Kanit Penegak Hukum Satlantas Polres Pariaman mengungkapkan korban merupakan warga Alai, Kota Padang. Kejadian bermula dari truk yang sedang berhenti di sebelah kiri badan jalan yang mengarah dari Kota Padang menuju Sungai Limau. Kemudian sepeda motor dengan kecepatan tinggi datang dari arah yang sama dan menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti. Jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Pariaman. Ini masih banyak masyarakat setempat yang sedang melihat kondisi kejadian pada malam hari ini. Ini korban diketahui adalah seorang perempuan yang saat ini sudah dilarikan pada malam hari ini sudah dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan yang terjadi pada malam ini. Tribuna ini bisa dilihat bagaimana kondisi masyarakat setempat. Jadi kejadian terjadi antara kendaraan roda 2 dengan mobil truk. Kronologi persis mungkin belum bisa saya info pastikan, mungkin pada saat ini saya hanya bisa menggambarkan bagaimana kondisi atau suasana terkini setelah terjadinya kecelakaan pada beberapa jam pada malam ini di Jalan Bypass Pariaman, Kota Pariaman. Sudah di jauhan bisa dilihat kendaraan roda 2 yang hancur akibat kecelakaan tersebut. Saya bisa mengambil dari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.